sahabat Bit Tengah, jumpa lagi dengan Bit Tengah. Semoga hari ini kita tetap diberkati, kita tetap dijauhkan dari segala cobaan apapun yang tidak kita inginkan. Amin. Majajwa horas buat kita semua sahabat Bit Tengah. Hari ini sebelum balik ke rumah dari mengantarkan rezeki kepada si Bina, Bit Tengah ke kebun dulu dengan Pak Tengah ya. Syukur puji Tuhan Pak Tengah sudah sangat lebih baik, dan terima kasih semua atas doa, dukungan dan sarannya buat sahabat semua yang tidak pernah bosan untuk memberikan nasihat dan saran kepada kita ya. Terima kasih semua sahabat Bit Tengah, karena kalau bukan kalian Bit Tengah tidak tahu apa-apa ya. Dari kalianlah Bit Tengah tahu solusi kepada Pak Tengah. Jadi sekali lagi terima kasih semua ya sahabat Bit Tengah. Jadi hari ini Bit Tengah tadi sudah koret dekat gubuk kita ya, karena semua sayuran kita sudah disosor celeng. Jadi Bit Tengah bersihkan lagi, kita tanam lagi, sosornya lagi kita tanam lagi. Seperti itu ya sahabat Bit Tengah. Pokoknya kita tidak bisa menyerah, kita juga harus tetap semangat ya sahabat Bit Tengah. Jadi Pak Tengah pelepah sawit. Bit Tengah kerja ya. Bit Tengah akan bersihkan semua sekeliling gubuk kita ya, karena sebentar lagi gubuk kita juga akan kita pasang atap. Jadi Bit Tengah mau langsung kerja ya. Sudah habis disosori gondit sayurannya. Bit Tengah ya sekalian bersihkan pinang ya. Jadi semua yang kita kerjakan ini ada untungnya dan ada gunanya buat kita. Kita harus semangat ya. Ini aturan sudah jadwal potong buah, tapi Pak Tengah belum ikut ya, karena dia juga belum sanggup, belum terlalu kuat. Jadi Bit Tengah tadi tidak kasih Pak Tengah ikut potong buah ya. Ini nanti Bit Tengah akan tanam sayuran ya. Aturan tadi sudah banyak sayuran kita di sini. Pohon kecombrang kita tinggal satu ya sahabat Bit Tengah, karena satunya pun disosor celeng juga. Di sini kalau sahabat Bit Tengah ikuti, sahabat semua tahu ya kalau di sini banyak air rempah-rempah Bit Tengah tanam. Di pohon yang dekat api kita itu ada di situ pohon kecombrang satu, tapi sudah mati lah, hancur semuanya. Sini nako Bina, mari sini mari. Biasanya ikut Pak Tengah ya, ini cuman Bapak Sibina ya, cuman dua orang ini sama Pak Tengah, karena Pak Tengah belum terlalu kuat ya. Jadi cuman Bapak Sibina lah dengan kawannya. Mana mau? Udah pulang. Ini sedikit lagi nih, Mak Tengah siapkan. Siap itu minum kita. Oke, bos. Oke, bos. Oke, bosku. Dibantunya juga nyaningin. Dibantunya juga ya, sahabat Bit Tengah. Tanggung katanya.
Gak bisa diam, padahal baru juga siap ini pelepah sawit ya. Memang gak bisa diam kalau Pak Tengah, padahal baru 2 hari sama ini yang baru sangat pit tenaganya. Kalau udah sampai kebun tidak bisa diam. Haus nak ko? Bina? Haus? Bik Tengah pun sudah sangat lebar sekali. Bik Tengah dapat mengoretnya. Iya loh. Udah lebar kita dapat menakku. Panggil. Mama. Panggil Pak Tengah nakku. Pak Tengah minum dulu. Nanti kamu sakit. Bilang. Tonya panggil. Aku saya. Oke ya sahabat Pak Tengah ya. Tiga juga Pak Tengah ya. Kasihan juga, bisa juga bantu Pak Tengah. 3-3 biji kan lumayan kan, kira membantu. Padahal baru siap juga ini melepah ini sampai di tengah. Bapak si Bina pun semangat dia kerja walaupun abangnya belum sanggup ya. Sampai tengah jadi kata si Bina, ayolah minum dulu mangah katanya ya. Pak Tengah pun bentar lagi mungkin udah berhenti ya, dia di agak ke belakang dia kerja ya. Sampai tengah ini payahnya tadi Pak Tengah bilang janganlah dulu kerja, tapi dia kerja. Siap tadi apa tim apa cari tanah lagi. Minum kita dulu. Oke, sampai tengah akhirnya kita sudah sampai di rumah. Ini Bik Tengah baru baru siap mandi ya. Sampai tengah ini mau melipat kain biar rapilah semua ya. Jadi mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan Bik Tengah dan Pak Tengah hari ini. Ingat tetap nikmati, jalani hidup dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetap bersyukur dalam segala hal. Dan jangan pernah membandingkan hidup kita dengan orang lain, karena itu hanya akan buat kita semakin terpuruk. Tetap semangat menjalani hari-hari kita. Maju-maju horas. Salam satu hati sahabat Bik Tengah. Dadah. Sakit pun sakit. Naik petis kuras ini ya. Aduh. Beginilah sering ya sampai tengah kalau apa sering kumat. Aduh. Kalau kumat kayak gini enggak bisa diapakan, cuman harus diam kayak gini. Oh. Biasanya kalau sakit gini sering diginikan Pak Tengah ya.